Perhatikan dolar Australia USD sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. Jika pergerakan dolar Australia USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,72577 sampai 0,72279, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar Australia USD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0,71725. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0,72577 maka ada potensi harga akan berbalik arah dan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,73104. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.